Sebuah video memperlihatkan seorang pembeli yang merasa dirugikan karena diduga oknum pedagang mengirim sekarung rumput yang mana seharusnya berisi cabai tengah menjadi sorotan. Hal itu telah beredar luas dan dibagikan kembali oleh akun @andreli_48 di jejaring media sosial Instagram. Dalam video tersebut memperlihatkan sebuah karung putih, seorang pria tampak mengeluarkan isian di dalamnya. Menurut keterangan, isi karung tersebut seharusnya berisi cabai hijau. Namun nyatanya tidak demikian. Isian karung rupanya malah berisi rerumputan yang umumnya digunakan untuk pakan hewan ternak. Pria tersebut pun mengeluarkan semua isian hingga karung kosong berharap ada cabai yang sesungguhnya. Rumput-rumput itu terlihat memenuhi karung dan terlihat begitu sangat banyak jumlahnya. Kejadian apes itu pun membuat si pembeli cabai merasa sangat dirugikan. Kejadian tersebut dikabarkan berlokasi di Sumur Pegagan, Medan, Sumatera Utara. Unggahan itu sontak menuai beragam tanggapan dari warganet di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.